kes di mana Jabatan Hal Ehwal Orang Asli mengusahakan tanah atas nama Hal Ehwal Orang Asli sebagai ladang tetapi tidak pernah memberikan sebarang dividen kepada orang asli. Sedangkan ladang itu telah dimajukan berbelas-belas tahun. Dan perkara ini telah pun dikenal pasti dan akan dilakukan keputusan yang sewajarnya pada mesyuarat yang akan datang.